Hari ini ramai diperbincangkan di sosial media, Pak Arief. Ada seorang anak magang calon perawat yang mengunggah video tentang pemasangan kateter, kemudian dianggap itu tidak memperhatikan kode etik pekerja medis dan tidak memperhatikan juga privasi pasien. Ini pun dianggap masuk kategori pelecehan. Lalu bagaimana PPNI melihat ini, Pak Arief Fadilah? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi, kalau kita lihat dari konten itu kan, sebenarnya pemasangan kateter itu kan sesuatu yang biasa ya, lah, di khususnya perawat ya. Mau laki, mau perempuan ya, karena memang kita menangani klien itu ya tanpa apa namanya melihat jenis kelamin. Kalau memang sudah tugasnya, tugasnya harus dilakukan. Yang jadi masalah kan itu diobrolkan di media sosial dan itu ruang publik gitu. Itu sebenarnya menjadi masalah. Ya kan? Sebenarnya kalau dia sendiri saja memperhatikan dan menceritakan apa namanya menceritakan apa namanya mengeksplorasi pengalamannya kan tidak masalah. Masalahnya adalah di ruang publik kan begitu. Itu saya kira yang perlu jadi perhatian ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.